Oke, teman-teman, setelah kita gabungkan puring dengan badan depan dan juga puring belakang ya, yang sudah jadi seperti ini. Untuk pembuatan puring belakangnya ada di video saya yang lain ya, dan untuk bagian puring depan juga ada di video yang lainnya. Nah, sekarang kita akan menggabungkan puring badan depan dan badan belakangnya ya. Untuk caranya kita pisah dulu seperti ini untuk badan depan dan belakangnya. Nah, ini untuk badan depannya kita sambung dulu bagian pundaknya ke jahit besar 1 cm. Dan kita sambung lagi pundak yang sebelah kanannya. Kita sambung dan jahit sebesar 1 cm juga. Sekarang kita gabung bagian pinggir. Dan cara menggabung untuk bagian pinggir kita samakan dulu ke sini ya, ke bawah. Untuk sambungannya nanti, sambungan puring ya. Ini samakan, kita lalu jahit di bagian sini, bagian pinggirnya. Yang pertama jahit dulu badan yang sudah dipuring ini dengan badan belakang yang sebelahnya saja ya, jangan disatukan dulu untuk puringnya. Jadi kita jahit. Nah, dijahit sampai sambungan antara badan dan puring. Ya. Nah, setelah beres dijahit seperti ini, lalu kita balik ya. Kita balik, jadi jahitnya sekarang di bagian badannya. Kalau tadi di bagian badan depan, sekarang kita ngejahitnya di bagian badan belakang. Kita jahit lagi balik. Jadi untuk bagian pinggir ini jahitnya 2 kali. Jahitnya samakan atau melebihi jahitan yang pertama ya. Kita jahit sampai ke ujung sambungan antara depan dan belakang. Nah, ini sudah selesai sebelah ya. Jadi nanti bentuknya atau tampilannya akan seperti ini kalau dibalik teman-teman ya. Jadi dalamnya ini, bagian dalamnya jadi bersih ya. Ini bagian belakang dan ini bagian depan. Jadi bagian dalamnya ini bersih karena tadi kita lipat lagi untuk bagian belakangnya ya. Dan ini untuk tampilan bagian luarnya ya. Di luarnya pun bersih ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita sambung lagi yang sebelahnya lagi. Thank you.
Untuk yang sebelahnya lagi kita tetap jahit dari badan depan. Badan depan kita sisakan sekitar 1 jarum ya. Kita jahit lagi 1 cm. Sampai ke ini ketiak ya. Nah, lalu dibalik lagi teman-teman ya. Nah, ini dibalik lagi. Ini tadi pas sambungan badan ini, badan depan dan belakang ya. Kita jahit lagi 1 cm ya. Kita jahit sampai ujung ya. Setelah dijahit seperti ini, kita lalu balik ya, dibalikin. Nah, ini nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi bersih teman-teman ya, untuk puringnya ini. Ini untuk puring dalamnya, dan ini untuk tampilan bagian luarnya ya. Aman ya. Jadi ini dijepit ya, badan depannya ini dijepit sama badan belakang ya. Nah, ini sudah jadi untuk bagian pasang puring badan dan belakangnya. Nanti kita lanjut bagian kerahnya. Oh iya, lupa teman-teman, di sini kita juga langsung gabungkan antara puring depan dan puring belakangnya ya. Disambung puring depan dan puring belakangnya, bagian belakangnya, lalu kita sambung yang sebelahnya lagi ya. Jadi ini kan, nah kita balik aja, tinggal balik seperti ini, lalu kita jahit ya. Ini sudah selesai ya, proses penggabungan puring antara depan dan belakangnya ya teman-teman ya. Kita tinggal nanti pasang kerah dan juga pasang tangannya ya. Oke, sekian dulu untuk video pemasangan puring depan dan belakang kali ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat dan berguna bagi banyak orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.